sih menurut tadi sudah diperkenalkan sehingga saya saat ini di anggota dewan karena kita ada di dalam matra tadi karena keliru semua pedes. Sudah bergerak dalam sektor-sektor tidak menunjukkan praktek-praktek korupsi itu berantakan karena saya tidak sekolah dari pengamatan negara sebagai anti negara karena mengkritik kebijakan semakin sering kita terdengar maraknya dan kritik dan kontribusi proses perampasan ruang hidup ini dikarenakan karena dari tahun ke tahun dari rezim ke rezim tidak adanya kebijakan reform agraria yang berpihak kepada kaum tani. Kita menyongsong dari tani sedunia. Kita serukan solidaritas organisasi-organisasi tani yang ada di seluruh Indonesia. Dan Bapak Agraria harus segera melaksanakan.